Kejohanan polo terbuka Malaysia, juara bertahan Kelab Putra Polo muncul juara Kejohanan Polo Terbuka Malaysia 2016 apabila berjaya menewaskan pasukan dari Singapura Headhunters 7-5 di Taman Equestrian Putrajaya. Sebaik perlawanan dimulakan, kedua-dua pasukan bermain dengan aksi menarik berbalas serangan. Namun, Headhunter terlebih dahulu memungut dua mata mengatasi Putra Polo hasil gerakan menarik Satar Han. Bagaimanapun, Putra Polo yang diketuai Datuk Seri Norza Zakaria bangkit dengan serangan dari penjuru kanan untuk memungut tiga mata berharga. Juara bertahan 2015 itu nyata tidak mendapat laluan mudah untuk muncul juara apabila Headhunter terus mengejar rapat bagi mengurangkan jurang mata. Aksi gerakan kemas dan menarik dipamerkan Putra Polo pada lewat perlawanan membuktikan mereka pasukan yang sukar ditandingi sekaligus menang 7-5. Walau bagaimanapun, kita telah berjaya mempertahankan kejuaraan. Saya amat bangga dengan pasukan saya dan saya juga mengucapkan tahniah kepada pasukan-pasukan yang lain kerana telah bermain dengan begitu baik sekali. Dengan kemenangan tersebut, Putra Polo berjaya membawa pulang hadiah RM40,000 serta trofi kemenangan. Hadiah disampaikan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar.